Masya Allah teman-teman, wah mantap, rasanya wangi banget. Halo teman-teman, datang lagi channel Santi di China. Hari ini hari kelima ya, aku di karantina teman-teman. Aku dari pagi mencuci baju. Ini ruangan ini tempat cuci baju aku teman-teman. Lihat, baju yang aku cuci banyak banget, tebal-tebal lagi. Dan lagi mencuci kaos kaki juga, aku belum dijemur sih. Dan aku melihatin sama teman-teman hari ini aktivitas kita masing-masing di sini ya. Dan nanti anak aku, suami aku, kita sama-sama lihat yuk. Ayo. Kita sekarang kita lihat mereka, yuk. Suami aku tuh lagi potong video, lihat. Dia nggak akan dengar kita. Kayak gini aktivitas kami teman-teman. Halo. Hari ini jam 1 siang di sini teman-teman. Jadi dia lagi bikin apa? Potong video buat besok. Nah, ini anak aku yang gede. Dia lagi baca buku, lihat. Walaupun libur dia hari ini, lihat. Dia dikawal sama bapaknya di sini. Alin, halo. Anakku belajar. Yuk kita lihat Hanci yuk. Kita lihat dia ya. Itu anak kecil tuh ngapain? Lihat, kalau anak cowok tuh berantakan. Lihat, Hanci, kah ma? Ngapain? Dia juga lagi baca buku. Dia dikawal sama bapaknya dari jauh aja. Bisa dia belajar sini. Oh, main HP-nya dia. Oh, bukan HP. Coba lihat. Kangka. Dia belajar pakai ini, teman-teman. Ini jam dia. Bisa lihat SMS dari gurunya. Ini baru nih, gara-gara jam ini kita di karantina atau nggak teman-teman. Dia dibawa sekolah ya, abis itu karena senangnya, happy-nya ya. Siapa yang keluar kemarin? Kata guru. Saya bu, katanya. Nih, tuh gara-gara jam dia. Oh, ceritalah. Oh, ceritalah. Anak aku belajar katanya. Yaudah, kita lihat Poci ya. Poci, dia di lantai 1. Lakuang, sinilah. Kamu kesini. Ayo ke lantai 1 dulu kita. Kau ngapain? Lihat Poci lah. Ya Allah. Oh gitu. Ah, dia tadi ya ngomong sama aku ya, Kuang. Wah, ini abang ya, bisa kalah sama aku hari ini main katanya. Mau belajar, mau berlomba enggak sama dia? Pipi ya. Hah? Pipi. Kamu enggak? Kamu enggak? Wah. Mau misi tuh. Hah? Siapa bisa? Lah? Ah, lomba. Ah. Di sini kamera ini ya. Ah. Sama dia ya. Ayo. Oh, yaudah, kita lihat ya teman-teman. Bete mereka tuh tau enggak? Oh, aku jongkok ya. Udah. Ayo. Ayo. Pajak. Lah ya. Ayo. Ayo. Lah. Hola. Aku hitung. 1, 2, 3, kasih. 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Poci, 2-2. Nisu lah. Jameng, nisu lah bang. Nisu lah.
Nah, kan udah tahu ya teman-teman siapa yang akan mencuci piring hari ini. Poci, jadinya aku tadi juga udah selesai nelpon sama mama dari Padang teman-teman, karena pagi-pagi tadi dia telepon kan, karena dia kemarin lihat video aku karena aku di karantina. Jadi dia karena cemas anaknya kenapa-napa, lalu telepon dia kan. Tapi aku sengaja tadi aku video call, tau nggak, dia nggak lihat. Jadinya nanti aku liatin ke teman-teman sekat di sini ya. Iya, nanti di karantina lah 5 hari. Coba Leidak do bogena, cuman di karantina potang nanti kan jalan-jalan ke kota kan. Di situ lagi ada covid, jadinya karena orang siko takut nanti membawa covid ke daerah nanti. Jadi nanti di karantina di rumah seorang. Ama? Nangis ama? Suwa juga deh nanti, kok yukone covid nanti. Lei dak do bogente, do sama khawatir ya. Nanti lei sehat-sehat di sinya sodone. Cuman dak boleh kami keluar. Teman-teman, ini mama. Coba lanjut nanti. Yolah, nanti kojo lo ya. Yolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barusan mama aku teman-teman, dia khawatir sama kami karena kemarin kayaknya dia lihat video aku yang aku bilang lagi di karantina. Jadi dia telepon aku deh. Ini mama aku teman-teman. Udah teman-teman, aku udah dandan pakai bedak ya, dan juga udah tekar baju. Barang-barang yang mau aku butuhkan hari ini juga udah aku siapin. Tararang. Nih, ini barang-barangnya teman-teman. Praktis. Sekarang kita mulai memblender cabe ya. Ada cabe, ada kunyit, bawang merah, kemiri, jahe, bawang putih, dan laos. Kita masukin. Ini kasih ketumbar teman-teman 1 sendok. Dan ada serai ya. Kasih air. Lalu kita blender ya. Nanti kalau barangnya udah halus, kita masukin kelapa sedikit ya. Kalau masakan Padang teman-teman, bikin pepes ikan ya, harus kasih kelapanya biar matang. Oke, selesai. Kita potong ikannya dulu ya. Ini ikan udah dicuci ya teman-teman. Sekarang kita masukin bumbunya ya. Ada gula, penyedap, dan garam ya. Daun jeruk dan daun salam ya teman-teman. Daun salam aku udah hancur kekeringan. Kasih telur 1 ya. Lalu dikasih lemon teman-teman.
Sekarang kita coban, kita aduk. Pakai tangan aja teman-teman. Wow, wangi baunya itu. Lihat teman-teman. Masukin ikan. Ikannya direndam 10 menit dulu ya teman-teman, biar meresap ke dalam dagingnya. Diaduk. Kalau membuat ikan ini teman-teman pepes ya, ini rasanya terserah kita ya, dengan mengikuti selera kita aja. Suka yang asam, gurih, manis, itu selera ya. Menurut aku teman-teman, kayaknya ikan nggak cukup deh. Jadinya aku tambah kentang dan terong. Nih, di sini lihat. Ada kentang, ada terong, mau aku goreng, lalu akan aku kasih teri Medan sambalnya nanti ya. Kita goreng bawang merah dikit ya teman-teman, dan kasih 1 siung bawang putih. Kita masukin cabai ya. Cabainya udah setengah matang teman-teman, kita masukin teri medannya ya. Lalu kita masukin gula, penyedap, dan garam ya. Garamnya aku kasih setengah aja dulu. Aku kurangin garamnya teman-teman. Takut terinya asin tau. Udah teman-teman, kita masukin ya. Maknyos ini, lihat warnanya, cantik, olala deh. Udah 10 menit teman-teman, kita bungkus dia ya. Aku bungkusnya ada daun pisang sedikit teman-teman. Mungkin teman-teman penasaran ya, kenapa sih aku masih ada daun pisang padahal udah di karantina kan. Nih daun pisang ini dulu aku beli teman-teman, jadinya aku bersisa kan, jadi aku taruh di freezer, sekarang berguna buat aku masak lagi. Kita taruh di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ukuran yang 1 ekor ya teman-teman aku taruh. Terbalik kan, tapi aku dorong dikit sana. Kayak gini bungkusnya teman-teman, karena takut bocor tahu. Kayak gini.
Nah, sekarang kita bakar ya. Jadinya kita tunggu 24 menit ya teman-teman. Later. Udah teman-teman, ikan aku udah matang. Udah bunyi tadi oven aku, kita buka ya. Nah. Kita buka dia ya. Oh, astagfirullah. Oh my god. Mana dia? Mana dia? Masya Allah teman-teman. Wah mantap. Rasanya wangi banget. Yuk kita serbu dia ya. Gini aja taruh. Ayo kita makan. Mari makan. Ih duluan datang dia. Itu yang berdua nggak panggil tuh. Aileen, Hanci, Stefan. Cici panggil. Ya Allah. Kayak anak ayam kalian tuh ya. Ayo sini. Aku. Ya Allah. Liatin apa? Mau kepala, daging, atau ekor? Yang mana aja Rayang. Kepala. Biar jadi bos ya, kepala dulu makan. Yus. Hancina. Cie-cie di, ini kita lor. Nah, Hanci tesan. Gak usah sedih, Orza. Oh, Pocie kasih badannya ya, aku ekornya cukup. Kasian dia, wah, dia cang Pocie. Nanti bisa tambah lagi ya. Nah, ini aku punya. Wow, yang. Wah, ini apa, yang? Ini goreng kentang dan terong. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati aja, nggak usah ngomong deh. Enak. Ini masakan kampung aku loh, terong kentang itu. Masa? Makanan sehari-hari kami. Ya, kenapa saya nggak punya daging ya? Ada, ini satu ekor lagi aku buka. Wah, ini teman-teman. Wah. Ah, ini namanya apa ya? Pepes. Pepes. Bukan pipis ya lokonya, kemarin kamu bilang pipis. Oh. Enak teman-teman. Enak kan? Nah, kalau rasa ya udah masuk ke dalam ya, so langsung kesontak tahu kan teman-teman. Benar. Kalau ya rasa ya udah masuk ya, wah, baru enak ya, nggak bisa tahan lagi nih saya. Cobain lah, makanlah. Satu aja tangannya masuk ke dalam piring tuh. Enak. Enggak bisa pakai bahasa deh, ngomongnya. Ini kemati aja sendirinya. Jangan kasih teman-teman tahu ya, terlalu enak ya. Pelit amat. Yaudah teman-teman, kita makan juga ya. Aku suapin teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, dagingnya. Kalau bawal itu paling maknyos. Lihat teman-teman. Ayo makan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, wangi banget bawal ini dimasak pepes. Ini pertama kali loh teman-teman aku masak pepes bawal ya. Maknyus. Ini aku udah pengen dari kemarin. Goreng terong enak. Mantap. Ayo teman-teman makan yuk. Lihat anakku udah makan dia. Hanci makan dia deh. Hanci mah Hanci. Ya Allah, enak banget aku. Oh, ini lebih enak ya? Iya. Bumbu juga tak rasa. Ikan juga mau. Ini gorengan juga.
Anci yuk puyo jam yuk panah. Nah, ni bang jam. Hau cepat habis satu mangkuk dia. Yaudah, yaudah mama tambah ya. Udah ngomong belum mama Ai susu? Jangan kayak gitulah ngomong. Aileen lihat tuh. Aileen gimana? Suka enggak? Suka. Suka. Itu kentang itu. Enak enggak kentang mama? Enak ya. Eh ikan cobain dong. Cuma yang, enak. Enak. Teman-teman, salah saya masakan Indonesia ya, ikan pepes yang ini ya, yang paling manis lah. Yang aslinya, tahu nggak? Ini hari ini rasanya lebih bagus tahu nggak? Wah. Ikannya enak tau gak? Bumbunya asam, berasa pedas, terasa banget itu. Besok saya akan ya, bukan setoran satunya. Jangan, suruh aku kerja gitu. Tega ah. Promosinya makanan Indonesia di sini. Ada yang ada sini mau bantu saya buka gak? Pastinya saya buka ini. Ah, 干嘛? 这味儿太冲了，太冲了。嗯，这是印尼哪里的菜系啊，嫂子？我老家。你老家巴东。对，巴东。我知道你嫂子巴东的。哎呦，我那天吃馒头，然后手脏了。这个也是巴东的。印尼巴东，对吧？嗯。哦。makanan aku sehari-hari di kampung。 哇，这么鲜啊！让我们看看这个鱼。哇，嗯，嗯，这么好吃，好吃吗？嗯，真的好吃，假好吃，真好吃，好吃啊！嗯，哇，我之前，茄子你看看，嗯。 感觉比之前的鱼还要好吃，真的，真假的？真的，哇！好，去吧。哇，谢谢。嗯，太好吃了，嫂子。好吃吗？嗯。嗯，好。你个嘴。哇！那你又说的又。哇，你滚！ 你为什么不吃用筷子吃饭，晨晨？没有筷子，没有怎么筷子。是直接不会拿吗？嗯，不拿，方便就是。今天啊，洗碗啊，听没到？像我昨天一样，听没到？嗯，啊，不用耍赖啊，愿赌服输啊。嗯，好，拜拜。 Yaudah teman-teman, kita ada selesai makannya ya. Nasi habis jadi nggak bisa nambah. Kalau aku emang dijagain sedikit hari ini. Cukup nyampe di sini video hari ini dan assalamualaikum. Bye bye. Maaf ya tangannya kotor. Siapa? Cuci piring. Cepat. Bye bye. 哪有耍赖吧？啊，哪有？这活一个抬脚，一个那个，我不知道啊，因为我不知道啊。啊，那耍赖他们俩？没有。嗯，他们没耍赖，你们在底下评论，耍没耍赖？抬脚，抬脚跟不抬脚有没有区别？肯定有懂的人。有没有人懂的人？不要看了，挑不出那毛病，肯定比两个耍的干净。